Selain bertugas dalam program TMMD ke-111 Kodipati, anggota Satgas juga dukung generasi penerus agar kreatif dan inovatif dengan mengajari anak-anak setempat membuat mainan dari lipatan kertas di lokasi sasaran TMMD. Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodipati, anggota Satgas lakukan giat positif mengajarkan anak-anak desa Taman Sari keterampilan membuat mainan dari lipatan kertas di lokasi TMMD. Sersan 2 Irwanto, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodipati mengatakan, dengan diajarkannya keterampilan melipat kertas, dapat melatih kreativitas anak-anak. Berbagai mainan yang dibuat seperti kapal, pesawat terbang, dan mainan lainnya. Membuat permainan anak dari bahan kertas dua macam. Yang pertama kapal ataupun perahu, yang kedua yaitu pesawat terbang. Melatih kreativitas anak agar bisa membuat mainan sendiri. Ia menambahkan mengajarkan keterampilan melipat kertas kepada anak-anak sebagai bentuk dukungan terhadap generasi penerus bangsa agar kreatif dan inovatif. Dari Pati, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan. Ini ya, sampingnya ya. Kalau bisa, dua bagian yang terlihat. Sampingnya kan lagi, sampingnya. Nah, seperti ini. Dua bagian. Nah, seperti ini. Kan? Nih, bentuknya seperti ini. Sama ini, tapi dengan sebelahnya sama kan? Oke? Setelah itu bagi dua. Luruskan. Setelah itu, lurus, tenang mas, betul, lipat jadi dua begini ya. Nanti posisinya seperti ini, lihat gambarnya sama kan, nah, sama kan, nah, sudah jadi, nah, sama kan dengan ini ya. Nah, oke, sudah ya, sudah. Nah, setelah itu